Pemirsa, penyebaran wabah virus corona mendapat perhatian serius dari Pemkab Buleleng. Pemkab Buleleng telah mengeluarkan instruksi agar seluruh rumah sakit di Buleleng menyiapkan ruang isolasi dan dokter untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pemkab Buleleng telah menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan RI untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Dalam edaran diminta agar pemerintah daerah menyiapkan ruang isolasi. Penyediaan ruang isolasi tersebut berlaku di seluruh pelayanan kesehatan, puskesmas, termasuk rumah sakit swasta yang ada di Buleleng. Tidak hanya ruang isolasi, para dokter spesialis pun disiagakan jika nantinya ditemukan pasien yang positif terkena virus mematikan ini. Sejauh ini di Buleleng, menurut Sucitra, belum ditemukan ada wisatawan yang diduga terjangkit virus corona. Dirinya pun menyarankan agar masyarakat Buleleng khususnya pelaku pariwisata tetap waspada jika berhadapan dengan wisatawan asal Tiongkok. Khususnya di RSUD Kabupaten Buleleng sudah menyiapkan kamar isolasi, kemudian ICU, jadi untuk menangani bila mana ada masyarakat atau wisatawan yang mengalami gejala-gejala terserang virus corona itu. Untuk tim dokternya gimana? Jadi untuk tim dokternya khususnya di RSUD, kami mempunyai dokter yang cukup lengkap, jadi ahli paru ada, spesialis penyakit paru ada, spesialis penyakit dalam juga ada, kemudian spesialis untuk patologi klinik untuk mengevaluasi daripada perjalanan virus itu juga kami sudah ada. Jadi untuk tim sudah disiapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Virus corona belakangan ini menjadi isu internasional lantaran sudah menelan puluhan korban jiwa. Pomang Yuda, Bali TV.